Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat wa bi dhikri habibihi wa nabiyihi wa awliyaihi tatanazzalur rahmatu wal barakat sayyidina wa maulana Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi alqadat Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azzim wa majjid wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para habaib, para kiai, para alim ulama, para masyayikh, guru-guru ngaji, tokoh masyarakat, hadirin muslimin, pecinta aulia, pecinta Habib Hashim, cinta Habib Salim bin Abdullah Syatiri, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus abna'ul marhum Al-Habib Abdullah bin Abdul Gadir As-Saggaf, beliau Al-Habib Jawad bin Abdullah As-Saggaf, Al-Habib Qusay, dan tidak lupa beliau Al-Habib Syekhan bin Abdul Gadir As-Saggaf, pamanda daripada almarhum Habib Hashim bin Abdullah As-Saggaf, Abna'ul marhum al-maghfirlah al-habib Hashim bin Abdullah Sigaf, putra-putra beliau al-habib Sayyid Abdullah bin Hashim bin Hashim Kemal bin Abdullah bin Abdul Gadir Sigaf, yang semoga bisa senantiasa mengikuti daripada perjalanan ayahandanya, selalu bisa membimbing kita nantinya insyaallah hingga kita selalu berjalur di jalur beliau Al-Habib Hashim bin Abdullah Sigaf dan bersambung kepada Al-Habib Salim bin Abdullah Asyatiri. Amin Allahumma amin. Hadirin muslimin yang berbahagia, pada malam hari ini kita mengenang Hauliyatul Imam, setahun haul yang ketiga daripada Alim Al-Allamah Sultanul Ilim Al-Habib Salim bin Abdullah Asyatiri, dan satu tahun yang pertama dari guru kita bersama beliau Al-Habib Hashim bin Abdullah bin Abdul Gadir As-Saggaf, yang benar-benar ittiba' kepada gurunya, betul-betul mengikuti perjalanan daripada gurunya beliau Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man 'alima wa 'amila wa 'allama fadaka yud'a aziman fi malakuti sama. Wa qala kadhalika sayyidina Isa alaihi salam, au kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, barang siapa yang mengetahui ilmu kemudian mengamalkan isi daripada ilmu, setelah itu
mengajarkan ilmu yang dia ketahui. Ketahuilah orang tersebut adalah orang yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada di langit, diagungkan oleh penduduk langit. Hal ini kita mengenang orang-orang alim, Sultanul Ilim, yang mendapatkan gelar langsung gurunya Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri dari ayahandanya Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Al-Habib Salim, beliau dilahirkan ada di kota Tarim, Hadramaut. Sejak kecil beliau Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri mendapatkan bimbingan khusus dari ayahandanya. Beliau lahir, pada saat kecil beliau diberikan nama dengan nama Umar. Kemudian beliau mendapatkan ujian demi ujian, sehingga sakit yang terus menerus ada pada diri Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Akhirnya Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri ayahandanya berziarah ke pemakaman Zambal, yang dimakamkan di situ puluhan ribu daripada aulia, bahkan jutaan daripada aulia, para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan fakam min Zambalil makbur minal aqtab wal masyhur, berapa banyak para aulia yang dimakamkan di pemakaman Zambal yang terkenal, aqtab dan masyhur, semua dimakamkan ada di pemakaman Zambal. Di zaman Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf, 800 tahun yang lalu kurang lebih, dimakamkan di pemakaman Zambal 10.000 aulia dan 80 kutub. Itu 800 tahun yang lalu. Sehingga Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri berziarah ke pemakaman Zambal, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berkat para aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Berziarah dimulai dari Sayyidina Al-Fagil Mugaddam. Ketika akhir ziarah beliau ada di pemakaman Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghathil Ibad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammadin Al-Haddad, beliau tertidur ada di situ. Tertidur mimpi bertemu dengan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, ganti namanya dari Umar menjadi Salim. Kasih nama dia dengan nama Salim, tafa'ulan bis salamah, agar supaya mendapatkan keselamatan. Dan benar-benar beliau itu mendapatkan keselamatan. Dari apa kejadian-kejadian yang bahaya selalu diberikan keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Dan ayahandanya selalu memuji Habib Salim bin Abdullah Syatiri sejak waktu kecil. Sejak kecil beliau selalu dipuji. Bahkan beliau mengatakan, inna ibni Salim sayutawwilullah umrahu wa yakunu sultanan fil ilmi. Sesungguhnya anakku Salim ini akan diberikan panjang umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan beliau akan menjadi sultan, raja daripada ilmu. Dan beliau juga mengatakan, Al-Habib Abdullah Syatiri, auladi kulluhum awliya, putra-putra saya semua awliya. Ada 4 putra beliau, Al-Habib Muhammad Mahdi bin Abdullah Syatiri, yang kedua Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Syatiri, dan yang ketiga Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, dan yang keempat adalah Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Beliau mengatakan semua 4-4-nya wali Allah. Semua 4-4-nya anakku adalah para wali, mubarakun, dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja anakku Salim ini
akan melebihi dari yang lain dari segi zahir dan batin, dan Allah akan memberikan panjang umur kepada anakku Salim, wa yakunu sultanan, dan benar-benar dia akan menjadi sultan fil ilim. Sampai terakhir beliau mengatakan, wa ya bakat man hadar fi waqtih, sungguh beruntung orang yang hadir di waktu Habib Salim Asy-Syafi'i. Alhamdulillah, di Banyuwangi ini sudah dua kali dihadiri oleh Habib Salim bin Abdullah Syafi'i, termasuk di pondok pesantren ini Tarimul Ghunna. Beliau Habib Salim Syafi'i sendiri yang memberikan nama, dan beliau sendiri hadir meresmikan tempat ini dan diberkahi oleh Habib Salim bin Abdullah Syafi'i, dan kita semua hadir, kita melihat beliau. Semoga kita semua diakui menjadi santri beliau. Semoga kita diakui menjadi pecinta beliau. Semoga kita diakui sebagaimana kita dikumpulkan oleh Allah dengan beliau di dunia, insyaallah kita akan kumpul kembali dengan beliau di barzakh, dan insyaallah kita akan kumpul kembali dengan beliau sampai di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Beliau Habib Salim bin Abdullah Syatiri ini masa kecil belajar beliau ada di Rubat. Beliau mengambil ilmu dari ulama-ulama di Tarim, dan semua ulama yang kebanyakan beliau belajar dari santri-santri ayahnya. Ayahnya ini yang belajar kepada ayahnya Habib Salim kurang lebih yang tercatat 13.000 ulama dan aulia yang keluar dari tangan Habib Abdullah bin Umar Syafi'i, 13.000 ulama dan aulia yang tidak tercatat kurang lebih, kata Habib Salim pada saat itu ketika kita belajar di sana, kurang lebih 500.000 daripada ulama dan aulia santri daripada Habib Abdullah bin Umar Syafi'i. Dan Habib Salim ini ngikuti thariqah daripada ayahandanya, ikut thariqah Habib Abdullah Syafi'i. Ya, menghabiskan waktunya semua untuk ilmu, menghabiskan semua waktunya untuk pengajian, menghabiskan waktunya semua untuk berdakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Pernah pada suatu hari ada orang datang kepada Habib Abdullah Syatiri, "Waliya Habib, antum masya Allah ilmunya antum luar biasa, cobalah antum ngarang kitab Habib. Andai kata antum ngarang kitab, mungkin banyak kitab-kitab yang antum karang." Apa kata beliau? "Allaftu rijalan alladhina yu'allifuna al-kutub." Aku mencetak orang-orang yang mereka yang akan mencetak kitab, mencetak orang-orang yang mereka mengarang kitab. Dan ini kita dapatkan ada pada diri Habib Salim bin Abdullah Syatri, mengikuti thariqah ayahandanya. Beliau Habib Salim mencatat dari seluruh pelajaran-pelajaran gurunya, baik ilmu tafsir ataupun ilmu hadis ataupun segala bidang ilmu dikuasai oleh beliau. Sampai-sampai gurunya Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki, beliau mengatakan, "Tidak ada muridku yang menimba ilmu seperti kamu wahai Salim. Satu-satunya yang saya lihat orang yang betul-betul semangat menimba ilmu adalah kamu wahai Salim." Ketika Said Alwi bin Abbas Al-Maliki melihat catatan-catatan Habib Salim bin Abdullah Syatiri, safinah-safinah yang dirangkum oleh Habib Abdul Salim bin Abdullah Syatiri, begitu banyak kalau dicetak kurang lebih 20 kitab lebih daripada rangkuman-rangkuman fawaid-fawaid yang dicatat oleh Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Dikatakan beliau pun juga mengikuti thariqah ayahandanya, ingin betul-betul mencetak seorang santri yang memang santri-santrinya bisa mengarang daripada kitab. Jadi kalau seandainya Habib Salim bin Abdullah Syatiri mau mencetak ratusan dari mengarang ratusan daripada kitab, mampu. Bahar beliau, sultan daripada ilmu.
Andai kata beliau mengarang berbagai macam ilmu, mengarang kitab, menulis mujalladat daripada ilmu, mampu. Tapi beliau lebih memilih tadris, lebih memilih mengajar, lebih memilih berdakwah, lebih memilih berjalan di jalan, mengajak orang untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita lihat juga ada pada diri guru kita bersama, yaitu Habib Hasyim bin Abdullah, Habib Hasyim bin Abdullah Segaf. Beliau pun juga tidak mengarang kitab. Andai kata beliau mau mengarang kitab, jangankan lagi kitab, beliau mengarang kitab, pidatonya andai kata dicatat jadi kitab. Pidatonya kalau kita catat, kita rangkum jadi kitab, Habib Hasyim bin Abdullah Segaf ini. Tapi beliau lebih memilih dakwah, lebih memilih pengajian demi pengajian, pengajian demi pengajian, bahkan dalam satu minggu itu keliling hingga 27 tempat pengajian rutin beliau. Pernah ditanya sama Ustaz Taufik, berapa banyak pengajian rutinnya antum? Ana kurang lebih 27 tempat pengajian rutin yang dirutini oleh beliau Habib Hasyim bin Abdullah Segaf. Dan semua setiap pembahasan itu tidak sama. Pembahasan pengajian di sini sama pengajian di sana itu tidak sama. Andai kata dirangkum, dijadikan satu, jadi kitab. Tapi beliau tidak mau mengarang kitab. Beliau ingin lebih mendalam berdakwah, lebih mendalam tadris, lebih mendalam pengajian, karena beliau ingin mengikuti gurunya Habib Salim bin Abdullah Syatri, dan Habib Salim mengikuti gurunya lagi dari ayahanda, daripada Habib Abdullah bin Umar Asyatri. Pernah Habib Alwi Syatri datang ke Banyuwangi, mengatakan, Hasyim, ente tijaro, ya, ente dagang sekalian, sekali-sekali dagang. Ketawa-ketawa aja Habib Hasyim. Terus saya tanya, kenapa? Tidak bisa, nah. Tidak bisa dagang. Kenapa? Semua waktunya untuk ilmu. Waktunya semua untuk pengajian. Pengajian malam nanti, pengajian, apalagi kalau sudah bulan maulid. Pengajian demi pengajian beliau, Habib Hasyim bin Abdullah Segaf. Sampai wafatnya pun juga dalam waktu pengajian. Saking cintanya kepada pengajian, wafatnya pun juga dalam waktu pengajian. Setelah pengajian, setelah menceritakan tentang manakib gurunya yang tercinta Habib Salim bin Abdullah Syatiri, beliau berangkat ada di kamar dan tidak sadarkan diri, dan dibawa ke rumah sakit Yasmin. Beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Rabbana fa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim. Doanya makbul, wa amitna fi tariqatihim, matikan kami ya Allah dalam tariqahnya mereka. Seketika itu juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita pun juga, saya sempat selalu ditegur, Ustaz, bikin apa pengajian dah, kata dia. Antum bikin apa pengajian? Anak keliling terus, beb. Enggak, bikin apa pengajian? Sudah, malam Sabtu ya. Malam Sabtu ya. Sudah, dan diumumkan oleh beliau, dan sampai sekarang alhamdulillah berlanjut. Setelah wafat beliau, dalam beberapa waktu, berapa kurang lebih mungkin satu bulan, saya ini kok tak mimpi-mimpi, tanya sama anaknya Abdullah waktu dia ada di pondok pada saat itu. Saya tanya, Abdullah gak pernah mimpi-mimpi tah? Enggak, Ustaz. Kemudian besoknya saya mimpi, datang Habib Hasyim bin Abdullah Segaf bersama Habib Jawad. Habib Jawad ini bawa durian satu, bawa durian satu. Habib Hasyim tak ngomong sama Habib Jawad, kok kamu tuh bawa satu tok kamu rumah waktu itu? Ya seperti keadaan yang sehat walafiat, dengan bahagia, dengan penuh kesenangan. Kemudian duduk, saya kok baru sadar, loh Habib Hasyim kan sudah wafat. Habib Jawad suruh beli durian, ayo kamu beli durian lagi dah. Suruh beli durian sama Habib Hasyim. Duduk saya, terus saya ngomong, Bib, antum ini kan tidak ada,
Iya. Loh, kalau antum di sini terus yang di sana bagaimana? Maksudnya yang di kuburan bagaimana? Tidur. Ini aslinya. Terus beliau ngomong, yang penting pengajian itu lanjut. Tenang dah Ustaz, kata beliau. Selagi ada pengajian, tenang sudah. Artinya apa? Kecintaannya beliau dengan pengajian, kecintaannya beliau dengan ilmu, kecintaannya beliau, semangat beliau dengan ilmu, itu salah satu thariqah yang beliau mengikuti daripada gurunya Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, dan mengikuti gurunya lagi Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Habib Salim banyak sekali gurunya. Di antara gurunya adalah Syekhul Wadil Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab. Juga di antaranya guru beliau Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus. Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, ayahanda daripada Habib Umar bin Hafid. Dan juga belajar kepada kakanda Al-Habib Muhammad Mahdi. Belajar kepada kakanda juga Al-Habib As-Salih Abu Bakar. Belajar juga kepada Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatiri. Dan juga beliau banyak guru-gurunya, kalau dicatat lebih daripada 100 guru Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Pada tahun 1376 Hijriah, Habib Salim ini ziarah ke Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Sigaf. Habib Muhammad bin Hadi As-Sigaf di Siwon. Habib Muhammad bin Hadi As-Sigaf memberikan bisyarah, kabar gembira kepada Habib Salim. Apa kata Habib Muhammad bin Hadi kepada Habib Salim? Wahai Salim, kamu ini semua urusan kamu ditanggung oleh Nabi Muhammad. Wa basyarahu bi annahu bayatawalla jami'a umurihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang akan nanggung semua segala urusan kamu. Kalau sudah dikatakan nanti kelak di hari kiamat akan dibangkitkan Al-Habib Abdullah Syatiri bersama putra-putranya dan santri-santrinya, dan simpatisan kepada Habib Abdullah Syatiri akan berkumpul bersama-sama dan akan disambut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita akan berada di golongan itu. Kita selalu mudah-mudahan akan berada di kelompok itu. Kelompok Habib Abdullah Syatiri insyaallah. Kata Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad Bogor, beliau mengatakan, ma dakhaltu bilad wala desa illa wajadtu madrasah wa mudarrisuhu min tilmid au tilmid tilmid Abdullah bin Umar Asyatiri. Aku tidak melihat satu tempat atau desa di situ pasti ada madrasah yang ngajar ya murid atau murid atau murid-muridnya Habib Abdullah bin Umar Asyatiri. Nyebar sampai ke mana-mana. Di tahun itu juga Al-Habib Salim Syatiri berangkat ke Mekah Al-Mukarramah. Beliau belajar kepada Asyid Alwi Al-Muhaddith Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Al-Habib Alwi sangat cinta sekali kepada Habib Salim. Beliau pun juga mengatakan di depan santri-santrinya yang banyak, beliau mengatakan, ya Salim, innaka satakunu syekhul Islam fi baladik. Wahai Salim, kamu akan menjadi Syekhul Islam. Syekhul Islam ada di negeri kamu. Habib Salim ini cintanya kepada ilmu luar biasa. Cintanya kepada ilmu sangat luar biasa. Bahkan sehari semalam waktunya untuk mutolaah, baca kitab. Diceritakan oleh Habib Jailani bin Abdullah Syatiri pada tahun yang lalu, pernah diceritakan oleh Habib Hashim bin Abdullah Sigaf pada hal Habib Salim Syatiri. Habib Jailani pernah melihat
keadaan Habib Salim ketika pas ada di Rebat pada saat itu di kamar masuk kamarnya Habib Salim, ternyata semua dikelilingi oleh kitab. Dari ujung ke ujung semua kitab dibuka, ini bab ini, bab ini, bab ini, mutala'ah semua untuk kitab. Apalagi ketika beliau belajar ada di Mekah, tidak ada waktu sedikit pun kecuali untuk mutala'ah dan untuk belajar ilmu agama. Sampai-sampai lupa, tidak ngurusi dunia sama sekali Habib Salim. Akhirnya terdengar kepada ibunda Habib Salim, Abu Burgayyah binti Muhammad bin Hasan Aidid. Ibundanya marah, kok kamu itu 24 jam semua waktu tidur sedikit, semua yang lain waktunya untuk ilmu, belajar, mutola'ah, ngaji, ngajar, terus seperti itu. Akhirnya marah ibunya pada saat itu, negor Habib Salim. Pada malam itu juga, sebelum beliau menegur, pada malam itu juga beliau mimpi didatangi oleh Imam Ali bin Abi Talib karamallahu wajha. Faraat Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajha yu'atibha ala dhalik wa yaqul laha kaifa la tuhibbina wa la tuwafiqina ala talabihi lil ilm wa qad basharahu bihi waliduhu annahu sayakunu sultanan fil ilmi. Kenapa kamu enggak suka kalau Salim itu belajar? Kenapa kamu tidak cocok kalau Salim itu nuntut ilmu, menghabiskan waktunya semua untuk ilmu? Kenapa? Bukankah ayahnya ini sudah memberikan kabar gembira kalau dia akan menjadi sultan fil ilm? Akhirnya bangun tidur, pada saat itu berangkat musyawarah kepada Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab. Beliau bertanya kepada Habib Alwi, menceritakan tentang mimpinya beliau kedatangan Imam Ali bin Abi Talib. Kata Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, beliau mengatakan, biarkan dia belajar, innahu sayakun lahu sya'nun azim. Salim itu akan menjadi orang yang besar, jangan kamu ganggu dia belajar, biarkan dia belajar ilmu. Pada saat itu juga merubah daripada keinginannya, akhirnya beliau memerintahkan semua waktunya Salim untuk belajar, semua waktunya untuk ilmu, dan disetujui dan diridhai oleh Habib Barugaya pada saat itu. Begitulah beliau Habib Salim bin Abdullah Syatiri yang terus menerus menambah ilmu berkaitan ibadah beliau, bahkan untuk berdakwah ila Allah. Setelah beliau pulang dari Mekkatul Mukarramah, beliau berangkat untuk menuju ke kota Aden. Beliau bertempat tinggal ada di kota Aden cukup lama. Beliau belajar dengan ulama-ulama yang ada di Aden, dan juga pada saat itu juga beliau di kota Aden mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, pada saat itu Nabi Muhammad ada, pada saat itu beliau ada di Raudhah. Di Raudhah inda Ustuwanatul Wufud. Ada satu tiang namanya Ustuwanatul Wufud, tempat datangnya prajurit-prajurit yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tempat itu, di tiang itu, Habib Salim Syatiri melihat Rasulullah SAW. Kemudian Habib Salim Syatiri mencium tangan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan kepada Habib Salim, gum, gum fawgi wahrusni minal kuffar. Ayo bangun kamu wahai Salim, dan jaga aku daripada orang-orang yang kafir. Akhirnya bangun Habib Salim dan mengambil pedang yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mimpi tersebut menunjukkan bahwa Habib Salim mendapatkan izin khusus dari Nabi Muhammad untuk berdakwah ilallah. Dakwahnya pun juga beliau mendapatkan izin, mendapatkan rukhsah, mendapatkan
perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah. Dan banyak kabar-kabar gembira untuk Habib Salim bin Abdullah Syatiri, di antaranya juga beliau pernah mimpi Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus bin Abi Bakar Sakran. Ketika beliau bertemu dengan Habib Abdullah Al-Idrus, kemudian Habib Abdullah Al-Idrus meludahi mulut Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Sebagaimana melihat juga Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, juga beliau mimpi Habib Abu Bakar Al-Adni. Mimpi Habib Abu Bakar Al-Adni, dan Habib Abu Bakar Al-Adni mengatakan kepada beliau, teruskan wahai Salim di dalam dakwah ilallah, dan nanti pasti akan nampak natijah, akan nampak hasil daripada dakwah kamu. Dan sekarang ini hasil daripada dakwah Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Wujudnya Habib Hasyim bin Abdullah Syajaf ada di Banyuwangi, salah satu natijah, salah satu bukti nampaknya dakwanya Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Ini bersambung sampai kepada Habib Salim, bersambung sampai kepada Habib Abdullah Syatiri, bersambung sampai kepada Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habasyi, sahabul maulid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu melalui daripada majelis ini kita ingat dan kita ikuti bagaimana perjalanan daripada Al-Habib Hasyim bin Abdullah Syajaf. Yang saya lihat, beliau itu betul-betul ta'alluq kepada para salihin. Saya mendengar Habib Abdullah bin Syahab pernah mengatakan, man ta'allak bi ahli sir yabdu lahu sir. Barang siapa yang mempunyai ikatan dengan orang-orang yang mempunyai sir, pasti akan nampak kepadanya sir, rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya lihat Habib Hasyim ini kalau tidak pengajian ziarah. Dilihat daftar pengajiannya pas lagi longgar, ziarah sudah. Semua diajak, termasuk saya diajak, saking saya sering tidak bisa. Yang lain selalu diajak oleh Habib Hasyim ziarah. Tempatnya Habib Abu Bakar Gersik, Habib Ja'far bin Syekh Al-Nasgaf, hadir Madras tempatnya Habib Taufik, terus sampai kepada Malang, hadir pengajian lagi tempatnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad. Selalu mempunyai ilagoh, mempunyai hubungan kuat kepada para salihin. Ini yang membuat beliau itu berhasil. Dan mereka para salaf tidak pernah membiarkan khalaf seperti kita ini. Selagi kita mempunyai ikatan kuat kepada mereka, maka niscaya mereka pun juga akan selalu perhatian kepada kita. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan, man habbana ma sayyabna wa in nasiyana wa in sayyabna wa nasiyana. Barang siapa yang cinta kepadaku, aku tidak akan biarkan dia kapanpun dia, aku tidak akan biarkan, pasti aku akan ikuti dia terus. Aku akan perhatikan dia terus. Sekalipun dia sudah lupa kepadaku, aku akan perhatikan dia. Dikatakan juga oleh para salaf, man habsyibanuh yasluh luh syanuh. Barang siapa yang cinta kepada leluhurnya, cinta kepada gurunya, cinta kepada leluhurnya, cinta kepada guru-gurunya, sampai kepada guru-gurunya yang leluhurnya, dia akan mendapatkan syan, akan mendapatkan magam, akan mendapatkan sesuatu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, berkat daripada guru-gurunya dan berkat daripada salaf-salaf beliau. Saya yakin Habib Hasyim keberhasilan semua itu karena ta'alluqnya dengan salafus saleh, karena ta'alluqnya bil auliya'us salihin, dan karena ta'alluqnya kepada guru-gurunya yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan insyaallah kita akan kumpul selalu bersama beliau Habib Hasyim, dan akan kumpul selalu bersama Habib Salim, dan kumpul selalu bersama guru-gurunya. Dan beliau pun juga mendapatkan kabar gembira daripada gurunya Habib Hasan bin Abdullah Syatiri. Beliau sendiri yang cerita, bukan katanya. Beliau mengatakan bahwasanya ketika wafat ayahandanya Habib Abdullah bin Abdul Ghadir As-Sagaf,
beliau dipanggil oleh Habib Hasan bin Abdullah Syatiri. Beliau ditanya, wahai Hashim, anta min? Anta Hashim bin min? Ana Hashim bin Abdullah Syaf. Ulang lagi, Hashim bin min? Hashim bin Abdullah Syaf. Alaan Hashim bin Hasan Syatiri. Diakui menjadi putra daripada gurunya Habib Hasan bin Abdullah Syatiri yang sangat cinta kepada beliau. Kalau kita cinta kepada guru, itu suatu yang wajib bagi kita. Tapi yang lebih hebat lagi, ketika guru cinta kepada santri. Ketika guru sayang kepada murid, guru perhatian kepada murid, guru mempunyai nazar kepada murid, maka tidak akan khawatir lagi. Murid itu akan selalu bersama gurunya. InsyaAllah, Rabbana fa'na bi barakatihim, wa hadina al-husna bi hurmatihim, wa amitna fi tarigatihim, wa mu'afati minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.